Jangan dibilang gak kristal tuh, lihat tuh. Aduh, sadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Bang Ruby Rebus. Okay. Mungkin udah lama kita nggak ini ya. Ya mudah-mudahan langganan-langganan di luar sana pada sehat semua gitu ya. Amin. Dijauhkan dari segala macam ini ononya lah gitu. Okay. Yang penting pada sehat semua gitu. Baik. Dan sekarang nih Om katanya nih batu anggur lagi memanas nih Om. Iya. Batu anggur emang lagi memanas sekarang. Nah, di Om nih stoknya banyak kan nih Om? Alhamdulillah stok lagi banyak anggur. Oke, okay. Kita langsung aja nih Om. Ya, sambil siap, kita update nih Om. Mungkin dari yang atas dulu Om ini. Iya. Nah, ini yang warna putih nih Om ya. Ya, ini putihnya putih bening. Oke. Okay. Putih bening untuk kisaran harga ini saya kasih 250 nego. 250. Oke. Okay. Cakep tuh ikatannya juga tuh. Bahannya kayaknya ini bisa pacitan ini. Okay. Yang kristal-kristal begini bisa pacitan. Oke. Okay. Tapi ini udah giwang-giwang semua. Ya, ya, udah giwang-giwang semua, udah kayak kaca tuh giwang. Oke. Okay. Giwangnya udah kayak kaca tuh. Enak, bulat lagi. Oke, okay, siap. Gitu. Sama ini kristalnya tuh sama. Oke, ini buat yang pemula nih ya. 250 harga ngopi. 250-an per piece. Oke, masih harga ngopi ya. Boleh ngopi lah gitu. Tinggal pakai ya Om ya. Ini buat yang pemula nih cocok nih. Buat yang pemula-pemula cocok gitu. Oke, nah ini yang mulai agak besaran nih Om. Ini yang agak besaran ini mungkin untuk kisaran harga saya kasih 350 harga ngopi juga. Oke. 350.000 ya. 350 barang kristal. Oke, coba kita cek. Oh, barangnya enak. Semu biru. Giwang-giwang semuanya. Kalau ini semu apa gitu tuh. Betul-betul ini agak sedikit nih. Warnanya berbeda gitu. Enggak putih, enggak apa gitu. Oke, siap. Ini yang tiga mah ini agak berbeda nih. Betul-betul. Kalau ini mungkin cepat kelawasnya nih kali ini. Oke. Bagi yang mau ngerawat ya Om ya. Nah, buat bagi yang mau ngerawat gitu. Iketan udah ada ganjelan tembaga kok bawa. Oke, siap. Oke. Nah, ini ada yang menarik nih. Ini kayaknya warna-warna tua nih, Om. Nih, kalau ini sejarahnya panjang. Ini mungkin agak dibilang anggur lawas ya gitu. Meskipun rawatan tetap dia anggur lawas. Oke. Okay. Udah semu ke hijau-hijauan gitu. Wah, ini satu nih. Cuman satu doang nih. Iketannya cakep nih. Iketannya ini enggak tahu nih iketan model baru katanya. Betul, betul. Model alpakah nih katanya, tapi yang model baru. Waduh. Kristal ini, barang mah barang itu, kristal. Ini kalau dirawat juga tambah bagus. Kalau ya? Dirawat mungkin dipakai tambah bagus, tambah kristal gitu. Sampai berapa nih Om? Mahal ini gak? Ini mungkin buka harga 500 lah ya. Okay. Harga ngopi gitu. Oh. Bisa turun dikit malah gitu. Harga ngopi maksudnya harga nego ya Om? Ya harga nego biasa, udah biasa gitu harga negonya. Oke, okay, gitu. Siap. Nah ini yang tiga nih Om. Waduh ini banyak banget nih koleksinya. Nah kalau ini Waikanan nih. Oke. Okay, Lampung ini. Bahan Lampung ini. Oke. Okay. Barang lumayan kristal. Waduh, oh, lihat giwangnya tuh. Iya, ini giwang semua nih Om ya? Iya, giwang semua ini. Wah, cakep-cakep. Ukuran juga lumayan besar. Ukuran nih. Ini lumayan gitu. Ini juga sedang lah, lumayan untuk ses kantor mah tuh. Oke, ini pilihannya banyak nih. Iya, enak-enak tuh ini. Tuh. Warnanya semu kemerah-merahan tuh. Bener-bener. Okay. Tuh, untuk pemula mah boleh lah gitu di koleksi ini. Sampai berapa nih Om? Ini mungkin yang ini 300 harga ngopi. Oke, siap. Per piece-nya ya 300-an ya, gitu. Nah ini warnanya agak apa nah, nih? Nah ini agak kekuningan tuh. Betul betul. Barang jangan dibilang gak kristal tuh, betul. Lihat tuh. Aduh sadis. Ini pakai cahaya lampu kecil aja udah. Ya cahaya lampu aja tuh udah. Wah, cakep nyala cakep. Tuh. Oke, waduh. Kristal cakep banget. Oke. Nah ini berapa nih? Ini ya, agak kecil ini. Mungkin saya kasih harga 250 per piece-nya. 250? Harga nego. Oh, okay. Ya. Kita tinggal pakai lah ya, pokoknya. Jadi yang pengen main anggur nggak usah takut mahal ya Om. Ya. Ini nih Om, ini beda sendiri. Nah, ini mah beda sendiri nih. Betul. Tuh kayak ada motif. Oh, ada motif. Apa bancet ini? Betul betul. Bawahnya kuning, atasnya agak orange. Tapi ini antik sekali nih batu tuh. Oke, betul. Tuh antik sekali. Cakep cakep. Batu kristal. Oke. Sampai berapa nih Om? Ini 300 nih. Oke. Satu biji soalnya minim. Oke, okay. Oh tinggal satu ya. 300 harga ngopi lah. Oke. Okay. Sampingnya nih Om, ini nukleus nih, anggur nukleus. Iya, anggur nukleus tapi dari pacitan. Oke. Okay. Tapi warnanya tricolor tuh. Betul, betul. Ada oranye, ada kuning, ada putih. Oke, okay, cakep. Ngelap lagi. Benar-benar. Berapa nih Om?
Ini saya kasih harga 300 harga kopi. Oke. Okay. Nah, yang sebelahnya nih Om, ini agak besar nih, bulat. Nah, oke. Okay. Sebelahnya ini agak ke tuh, cakep, juga cakep, warna mah. Betul, betul. Tapi bukan dari Ternate ya ini. Iya, benar. Oh, cakep. Pacitan ini mah. Tapi cakep nih kok. Iya, ini saya kasih 300 nego lah. 300 nego. Oke, siap. Oke, kalau sama Bang nego ya, Bang ya. Iya, masih harga nego lah. Nah, ini Om, ini tadi saya bingung, kata Om ini agak favorit nih di tempatnya. Nah, ini untuk penjualan ini lumayan nih, yang kuning-kuning okay. Hijau ini. Nah, tadi saya pikir nih kayak dicelup, tapi bukan. Oh, enggak, ya? Ini natural, asli okay. Dijamin. Mau di lab kemanapun juga silakan. Okay. Bisa lihat Om contohnya, Om satu Om. Tuh, lihat, kuningnya kuning ke hijau. Ini kayak lemon nih. Kuning ke hijau tuh. Oh iya, benar-benar. Udah semu hijau kuningnya tuh. Ih. Wah, ini kalau naik lawas agak bagus. Waduh, oh, kalau naik lawas ini mungkin sekecil begini juga harga mah lumayan menggigit. Kalau di pandan mungkin pandan nanas awalnya. Nah, iya. Barang lumayan kristal untuk pemula tuh. Oke, ini Om ada berapa nih? Cuma 3 nih, Om. Cuma 3 ya, stok sih masih ada, okay. Stok gitu. Nanti tinggal barang di kristal-kristal. Tinggal di WhatsApp aja, Om ya. Iya. Wah, ini cakep-cakep nih. Kristal banget tuh. Iya, benar-benar. Pokoknya bagi pemula mah udah tinggal make dah pokoknya. Bagi pemula udah tinggal make, harga 250 nego. Oke, ini 250 nih. 250 harga ngopi. Yang paling banyak dibeli ya, Om ya. Iya, yang paling lumayan ini. Oke, kita kesini nih Om. Ini nah, ada. Oh, oke, okay. Siap. Oh, ini ada fenomena mata kucing nih. Ini mah tuh kayak mata kucing. Betul, betul. Ini batu dari mana nih, Om? Ini dari Bengkulu nih. Waduh. Dari Bengkulu nih batu. Ukuran juga besar nih. Meskipun pakai pelat tapi tetap ya, betul, namanya betul. Buat penikmat gitu. Benar-benar. Ada cuman 2 biji ini. Waduh. Berapa nih, Om? Satu-satu persatu. Ini saya kasih 300 harga ngopi. 301 ya, Om ya. Cat eye-nya bagus. Cakep-cakep. Karena matahari juga galak. Dan ini ada yang putihnya juga nah, nih. Nah, ini yang putih. Oke. Okay. Ini Ponorogo. Bias biru. Oke. Okay. Waduh, ada. Barang bening. Benar-benar. Ikatan juga, wah, ya ikatan nih. Juga mewah lah, ikatan apa kali ini, koin apa-apa gitu ya. Unik tapi ini. Iya. Sampai berapa nih, Om? Ini 300. 300, oke. Okay. Waduh. Nah, ini ada dim jumbo tadi. Nah, ini dim jumbo. Dim jumbo yang demen dim jumbo nih. Anggur babon ya. Anggur babon ini, enak kristalnya man. Iya, kristal juga, Om. Waduh. Ini ukuran ini segini. Ini mah enak lah ini, mah. Mahal nggak tapi ini ukuran segini gede lah. Waduh, saya kasih harga agak sedikit naik ini mah 400 okay. Harga ngopinya. Okay. Sesuai kualitas ya, Om ya. Sesuai kualitas lah gitu. Oke, okay, siap. Nah, ini ada yang istilahnya apa nih, Om? Nah, ini kayak telur ceplok nih, apa? Kayak telur ceplok, anggur mata ini. Oh, ini anggur mata ya. Tapi barang mah kristal banget tuh bagi yang seneng gitu tuh anggur-anggur mata. Dijamin natural 100%. Oh, oke, okay. Cakep-cakep. Tuh, satu bahan aja. Semua ini. Betul. Betul. Kristal, mau ditinggal dipilih, mau ceplok yang mana juga. Ukurannya beda-beda nih ya. Ukurannya cakep, beda-beda. Oke. Ini kalau yang udah diikat berapa nih, Om? Yang mata. Kalau yang udah diikat 300 harga ngopi. Oke. Ini agak putih nih, agak kuning ini, betul, putih. Betul. Dan, ini harga ngopinya 300-an ini. Dan Om jual nah lepasannya nih, Om. Berapa nih? Ini lepasannya. Iya. Lepasannya saya kasih 250. Oke. Jadi kalau teman-teman mau ngikat sendiri nah, ya, kalau ya? Teman-teman mau ngikat pakai tembaga okay, gitu atau pakai siap. Apalah sesuka ininya lah gitu, boleh gitu. 250, Om. 250. Oke, okay, siap. Kita lanjut nah, ke yang ini juga sama 250. Okay. Waduh, cakepnya. Ada klepnya nih. Bagus-bagus kristalnya juga bagus. Betul. Nah, sekarang yang lepasan tapi yang putih-putih nih, Om ya. Nah, ini dari Obi nih. Waduh, ini dari samping giwang semua nih. Oh, dari samping mah giwang tuh. Betul, betul. Mungkin naik lawasnya enak ini batu. Oke. Okay. Ini jumbo-jumbo dimnya. Benar-benar. Mahal kan nih, Om? Buat liontin, buat cincin juga boleh gitu. Kita juga tuh pakai pandan segini panjangnya tuh. Oh, ya, cakep-cakep. Ya namanya demen gitu gimana betul. Ya. Ini mahal kan nih, Om? Ah, ini mah saya kasih harga murah lah pokoknya mah. 250 oh, saja. Sama-sama ini ya. Iya, sama. Jadi kan kalau 250 harga ngopi ya buat beli ikatannya lah. Betul, gitu. Betul. Oke, cakep. Ini yang demen ini nih satu nih. Nah, ini ada Bacan Blue Electric nih. Bacan Blue Electric oh, apa? Blue Electric jumbo dimnya nih. Babon juga nih. Babon ini harga mah. Ikatan tembaga nih kayaknya. Ikatan tembaga full. Aduh, warnanya bagus, meskipun bener-bener. Dari dekat juga lebih bagus. Udah body glass nih. Body glass. Tuh. Dim berapa ini mau? Ah, dim gede pokoknya main. Ini mumpul banget nih. Mumpul banget tuh, segede gini mumpulnya.
Sampai berapa nih, Om? Ini mungkin agak mahal ya ini ya, okay. 400 harga ngopinya. 400, oke. Okay. Segede gini mah nggak apa-apa. Segede gini 400 wajar lah gitu. Dan ini ada, nah, bacan ini yang... Ini bacan. Nah, ini ada satu nih. Bacan doko cuma satu sih ya. Kebetulan cuma satu ya? Cuma okay. satu. Tadi mah ada tiga, cuma laku okay. ini. Tapi mahal nggak nih di Om? Ini saya kasih 1000 nih harga nego. Sejuta ikatan, pas nih? Ya, ikatan perak. Waduh, sejuta. Masih harga nego lah 1000 ya, ikatan udah perak. Memplong barang mah tuh. Ini teman-teman cuma ada satu ya? Ya, cuma satu. Oke, ini cepet-cepetan. Nah, kalau yang ini Om? Waduh. Ini masih termasuk, bisa termasuk solar Aceh, tapi masih okay. dia agak bio gitu. Okay. Soalnya dia agak biru, tapi barang kristal tuh. Oh ya, giwang-giwang. Giwang-giwang tuh. Cakep-cakep bagi yang demen solar gitu. Betul. Tuh. Berapa bagi nih, yang demen solar berapaan nih kecil-kecil? Kalau yang ini saya kasih harga 400-an saja. 400-an? Iya, 400-an karena siap. Agak lumayan modalnya gitu ya. Oke. 400-an. Oke, Om, nih saya lihat nih Om masih ada batu garnet nih Om ya. Nah, masih oke. masih ada. Dan ini juga termasuk yang sering banyak dicari orang ya Om ya? Bukan sering banyak lagi kalau untuk garnet. Okay. Banyak gitu ya, ibarat kasarnya sama yang besar juga banyak. Walaupun batu luar ya. Meskipun batu luar, tapi kan enak. Oh iya, benar-benar giwangnya, aduh. Oh, giwangnya lumayan tuh, titiknya ini. Oke, okay, siap-siap. Waduh. Titiknya enak, size-nya juga enak, lumayan lah. Oke, okay. gitu. Ini yang kedua juga. Oh, ini yang kedua juga garnet, tapi dia bentuknya agak manjang. Oke, okay. Ini kayak pandan nih. Cakep-cakep. Ya, lumayan size-nya. Giwangnya muter. Nah, ini satu lagi yang kantoran nih. Nah, ini satu lagi nih. Bulat. Tapi gak kalah sinarnya mah. Betul-betul. Sinarnya okay. gak kalah, bagus. Ini garnet mahal gak nih Om? Ah, kalau di kita mah gak ada yang mahal. Oke, okay. berapa mahal. Nih Om? Ya. Kalau yang ini 500-an. Oke. Okay. Kalau yang ini saya kasih 400. Oke, okay. gitu. Berarti masih di bawah 500 ya? Masih di bawah 500 okay, lah siap, harga siap. Ngopi gitu. Ini untuk 500 bagus. Hmm. Nih, batunya udah cukup bagus nih. Yang penting jangan rugi aja. Betul. Untung sedikit wajar lah namanya okay. juga jualan. Ini teman-teman yang mau garnet nih. Nah ini apa nih Om? Saya baru lihat. Ini tuh batu matahari. Oke. Okay. Apa tuh? Sunstone ya? Sunstone. Oke. Okay. Tuh ada tapak jalaknya. Waduh. Aduh, kena sinar tuh ada tapak jalaknya. Ini ikatannya bagus banget nih. Nah, ikatan tembaga. Iya benar, tapi unik nih. Ya unik. Dan ini batunya memang lumayan unik juga ya Om ya? Batunya lumayan unik bagi yang seneng tapak jalak tuh. Oke. Okay. Tuh, tapak jalaknya. Kena sinar langsung dia muncul. Oke, okay, siap. Hmm. Gede lagi nih ukurannya. Jumbo lah, lumayan jumbo. Sampai berapa nih Om sebenarnya? 400 ini nego. 400? Oke. Okay. Ya. Sunstone ya Om? Sunstone, batu matahari. Oke. Okay. Ada tapak jalaknya? Ada tapak jalaknya. Oke, okay, siap. Nah ini Bang Awas saya lihat nih ada batu, apa nih, batu motif ya, gambar ya? Nah, ya. Batu motif mungkin kalau untuk batu motif ya. Kalau kita sih ya mungkin penglihatan kita ya mirip-mirip lah gitu ya. Nggak tahu kalau mungkin yang lo mirip banget nah mungkin ya itu udah bikinan punya kali ya. Okay. Kalau ini emang mungkin dari alamnya udah segini, okay, ya mau diapain lagi gitu. Cuman kita imajinasinya ya mungkin bisa ngelihat sendiri lah gitu. Ini okay. kayak gini. Nah ini. Ini Maligano. Maligano Sulawesi. Nih. Cakep. Maligano. Oke. Okay. Kalau dilihat-lihat ini kayak ada gambar kuda atau apa ini? Okay. Kayak kuda lagi gitu lagi ya. Lagi nunduk ya. Lagi nunduk nih kayak ada pulau kecil nih gitu. Betul. Ini kayak hutan gitu. Okay. Cakep nih. Pokoknya kalau ini di zoom bisa lebih jelas okay, gitu bener. Ini gambar kuda ininya nih. Dibentuk liontin ya Om. Iya ya. Bentuk liontin gitu. Bagi yang seneng liontin tuh. Ini belakangnya Om ada bolak-balik atau? Belakangnya juga oh, ada, okay, cuman enggak ada gambar kudanya. Bener. Kudanya soalnya sebelah sini nih. Oke. Okay. Ini nih kudanya, nih. Ada matanya, ada bulunya tuh. Awalnya jelas banget dah kalau dari dekat mah. Sampai berapa nih Om? Mahal nggak nih batu ini, gambar? Ini, ya berhubung kita seneng ya buka harga 500 ini. 500 harga ya? Harga ngopi ya. Oke. Okay. Harga ngopi lah ada keunikannya gitu tersendiri. Karena kalau batu gambar jarang ada yang sama ya Om. Iya, jarang ada yang sama. Kalau yang sama mungkin dibikin kali ya kalau batu gambar. Oke. Okay. Yang kedua nih Om, ini besar. Yang kedua nih, mungkin feeling saya nih. Oke. Okay. Ini kayak ada sosok oh, ya, iya, betul. Apa gitu binatang monster, ya, apa gitu ya kayak mata ini betul. Ada ekornya okay. ini lagi duduk gitu benar-benar mungkin imajinasi saya kalau nggak tahu kalau orang lain ini bolak-balik okay. bisa nih waduh ini batu apa ya nih ini dari Garut bahannya oh, bahan Garut ya cakep-cakep ini kayak ada kayak burung apa gitu kayak ayam benar-benar. Apa nih ekornya ya imajinasi masing-masing ya
meskipun abstrak gitu ya. Sampai berapa nih Om? Wah, ini kalau yang ini 500 harga nego. 500? 500 masih harga nego. Waduh, liontin semua besar ya. Iya, buat liontin. Cakep. Yang ketiga nih, wah ini udah lumayan ada warna nih. Ini ada warna ini. Bahan apa nih Om? Bahan garut tuh. Waduh, kalau garut. Waduh, tembus lagi ya? Tembus. Wah, cakep-cakep. Kalau ini mungkin abstrak ini Om. Abstraknya tapi kurang poles ini. Kalau dibenerin lagi polesnya lebih bagus ini kayaknya. Tinggal diterusin poles. Ya. Waduh, cakep. Tapi ini lebih cakep depannya nih. Betul-betul. Ini dililit apa sih ini? Baja dililitnya atau? Dililitnya ini kalau yang ini stainless. Yang ini mah. Ini tinggal diikat kalung aja ya? Ya, tinggal diikat di kalung aja lah gitu. Udah tinggal pakai gitu. Pecinta tembus batu, barang. Iya, batu Garut nih, tembus lagi. Mahal nggak nih Om? Waduh, ini gede-gede nih soalnya nih. Ya, untuk harga mah kasih 300 lah. Oh, batu Garut 300? Iya, 300. Oh, okay. Nah, ini yang paling bagus nih. Kalau saya seneng ngeliat ini kalau nih. Ini. Soalnya hijau pinggirnya kayak bacan nih. Mungkin ada sosoknya juga kali ya, ini sosok apa kali ini? Betul-betul. Tembaganya nih nggak tahu sosok apa nih. Oh, ini mungkin imajinasi tersendiri lah. Diikatnya lilit tembaga lagi ya? Lilit tembaga. Cocok banget nih warnanya nih. Tuh, cakep. Depan belakang. Ini kayak kepala babi nih. Dan ini tembus juga nih Om, coba dong. Tembus tuh. Oh, kayak baca nih hijaunya nih pinggirnya. Kalau kena sinar center mah lebih bagus tembusnya ya, tuh. Wah, kayak baca beneran nih. Tuh, pokoknya cakep lah untuk penikmat mah. Ini tadi saya lihat Om yang pakai nih, pakaian ya, Om. Ya, ini pakaian sih sebenarnya mah, tapi ya enggak apa-apa lah, harga cocok dibungkus. Aduh, mahal enggak nih Om? Wah, ini kayaknya barang mahal nih. Nah, saya kasih harga 500. 500 harga nih. Waduh, ya, 500. Waduh, ini luar biasa nih. Ini jarang-jarang nih. Saya suka hijaunya nih sebenarnya. Ya, dan ada, ini tembaganya ya Om ya? Iya, tembaganya ini kayak ada sosok apa gitu. Ini mulut mungkin ya, ini mata. Dan disebutnya Garut Tembaga ya? Iya, Garut Tembaga. Waduh, cakep nih. Tadi pinggirnya tembus hijaunya kayak tembus bacan juga. Lagi. Tembus, tinggal pokoknya mah ada bonusnya lah, 500 ada bonus. Oke, siap. Lantainya gitu. 500 nih? Waduh. 500 ribu, harga ngopi. Bisa kurang sedikit lah. Oke, nih waduh, hari ini nih cakep nih ketemu nih barang. Oke, saya lihat sendiri nih, mungkin teman-teman bisa langsung datang nih kalau mau langsung datang boleh, mau lewat online juga boleh. Oke, gitu. Nah, ini ada yang unik-unik juga nih Om. Nah, ini bahan Garut. Oh, ini Garut juga ya? Iya. Sosok sih kayak kepala apa, semar apa apa. Oh, gitu. Ya. Oke. Imajinasi itu. Mungkin imajinasinya doang ya. Ini kalau udah diikat mungkin bagus, kelihatan jelas banget gitu kepalanya. Miripnya kepala semar ya. Tuh kayak gini kan ya, diimajinasi depan belakang. Waduh, cakep. Tapi ini lebih cakep depannya. Sampai berapa nih Om? Kalau yang ini 250. 250. Iya, harga ngopi. Oke, siap. Bisa harga ngopi. Nah, ini yang udah kelihatan jelas nih. Kalau yang ini huruf A. Nah, bagi yang namanya A, sebenarnya sih nama saya juga awal gitu pakaian saya. Tapi ya kalau harga cocok dibungkus lagi. Makanya gitu. Dikoleksi nih, nama sendiri soalnya. Iya, tembus lagi gitu. Aduh, cakep-cakep. Depan belakang. Tuh, ini belakangnya. Tuh, kuasa alam ya ini. Betul-betul. Ini bahan cakep. Garut nih bahannya. Oh, ini Garut juga ya? Iya, bahan Garut. Oke. Tinggal beli kalungnya ini mah, cocok lah yang namanya Abdul Muhi apa siapalah gitu. Mahal gak nih Om? Ini 400. 400-an? Oke. 400 nego lah. Ini di bawah 500 semua nih? Di bawah 500. Oke, satu lagi nih Om. Nah ini Bang Deddy nih. Oke, kenapa nih Om? Ini huruf D. Oke, siap. Bahan Garut. Wah, bahannya cakep nih. Tuh, antik. Bentuknya segi empat lagi. Oh, ini cakep-cakep. Tuh, belakangnya. Ini depannya. Bagi yang namanya Deddy Darsono. Oke. Nah, ini bagus nih. Oh, buat cakep. Tinggal diikat aja nih. Betul-betul. Mahal gak nih Om? 250 saja. Oh, ini 250? Iya, 250 saja. Sesuai tadi informasi Mas awal, ini semuanya masih bisa nego ya Om? Masih bisa harga ngopi. Apalagi kalau main misalkan ke toko ya. Betul. Bisa saya kasih kopinya langsung kalau ke toko begitu. Kalau nggak sempat bisa via WhatsApp ya Om ya? Nah, tinggal di WhatsApp aja nomor yang itulah, nomor yang sama gitu. Oke. Bagi langganan-langganan yang udah sering beli, ya saya berterima kasih banyak gitu, ibarat kasarnya mah. Bagi yang mau mesen batu sama Bang Awal, tinggal di WhatsApp aja, gak usah malu-malu. Mau nanya batu apa? Mau nanya dari A sampai Z juga saya layanin gitu. Kalau saya lagi sehat sama badan, saya layanin. Oke. Siap. Dari A sampai Z juga, masalah beli nomor 10. Oke, siap. Belakangan masalah beli mah. Nanya-nanya dulu gitu. Gampang masalah beli mah.
Ntar juga ada rezekinya gitu. Betul. Asal jangan sekarang, Bang Awal mesin batu ini saya udah siapin, nomor saya diblokir, asal jangan gitu. Mendingan terus terang aja, Bang Awal duitnya kepake dulu atau gimana. Kita juga ngerti. Suka ada kejadian gitu. Nah, suka, sering gitu. Kita salah kita apa, makanya kan saya menanya gitu ya, Bang, paket sudah sampai belum, gimana barangnya gitu. Okay. Kalau memang misalkan ada komplainan tinggal ngomong gitu. Oke, okay, siap. Ntar saya jelasin gitu apanya gitu lah. Okay. Jangan sampai diblokir aja gitu. Kalau diblokir kitanya susah komunikasinya lagi. Kenapa gitu nomor saya diblokir gitu. Okay, kan siap. Kita bingung kesalahannya di mana gitu. Kalau memang barangnya kecewa misalkan mau diretur tinggal diretur. Oke, siap. Gitu. Oke, Om, mungkin kali ini sekian dulu nih. Terima kasih untuk informasi batu beserta harga-harganya. Ya, sama-sama. Biar teman-teman ada gambaran nih, Om. Biar teman-teman ada gambaran gitu. Oh, harga anggur ya, namanya jualan batu akik mah tergantung orangnya juga ya. Betul, kalau ikutin pasaran mah gitu ya. Okay. Tergantung kebutuhan dapur lah gitu. Oke, Om, mungkin sekian dulu. Terima kasih, kita kapan-kapan kita jumpa lagi deh. Kapan-kapan ya kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.